Ini kepada anda di luar sana, saya Gigi Ahmad bersiaran di Awani pagi. Sekarang saya berada di Bangi di Seksyen 9. Dan musim cuti sekolah ni biasanya ibu bapa akan bawa anak-anak untuk menyertai aktiviti yang menyeronokkan, sama ada balik kampung atau pergi bercuti. Dan salah satu aktiviti yang ibu bapa perlu pertimbangkan adalah membawa anak-anak ke kelas belajar drone, sains robotik dan juga sains komputer. Ini ada salah satu aktiviti yang menarik yang anda boleh di luar sana pertimbangkan. Saya sekarang di Bangi ini berada di Akademi Teknologi DS bersama dengan pengarah akademi Cik Ghazali Yaid. Terima kasih Cik Ghazali kerana sudi bersama kita di Awani pagi. Kita nak tahu mengenai kelas yang dianjurkan oleh Akademi DS. Mengapa kelas ini diadakan? Okey, baik. So, terima kasih Ji. Saya Astro Awani kerana sudi datang ke Akademi Teknologi DS. Baiklah, so biasanya cuti sekolah anak-anak akan balik ke kampung, bermain dengan rakan-rakan. Sebab ini adalah peluang mereka untuk menghabiskan cuti sekolah and dengan aktiviti yang bermanfaat. Jadi ada yang cuti sekolahnya pergi ke kelas berenang, kelas muzik, kan, dan macam-macam macam taekwondo sebagainya sebagai satu pilihan alternatif program selain daripada program di sekolah. Jadi di Akademi DS kami menyediakan kelas-kelas yang bertemakan teknologi. Jadi saya mempunyai visi yang lebih besar daripada sekadar cuti sekolah. Sebab Akademi Teknologi DS, kita menubuhkan akademi ini selain daripada untuk menyediakan anak-anak ini untuk menghadapi orang kata apa revolusi IR 4.0, future job, kan. Ada benda yang lebih besar lagi, iaitu mengembalikan kegemilangan bangsa kita. Jadi pada satu ketika dahulu, bangsa ini adalah bangsa yang menguasai segenap teknologi, kan. Bangsa yang dibanggakan. Jadi saya yakin yang mana anak-anak bangsa ni dalam genetik dia masih ada lagi genetik inovasi, genetik yang kreatif, kan. Yang satu ketika dahulu kita dihormati, dibanggakan nombor satu dalam dunia. Itu masih ada lagi yang kita nak kembalikan melalui kelas-kelas teknologi yang kita ada. Dan kalau kita nak cakap pasal teknologi, melibatkan teknologi drone, melibatkan teknologi sains komputer dan sebagainya, tapi kelas ini dibuka untuk kanak-kanak di luar sana. Adakah macam mana caranya dilakukan? Adakah mereka terlalu muda untuk memahami perkara-perkara teknikal ini? Dalam kelas kita, kita tahu sebab kita punya audiens ini adalah kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah, kan. Jadi cara belajar dia berbezalah. Lepas tu dia ada istilah pedagogi, ada istilah andagogi yang membezakan cara kita berinteraksi dengan pelajar-pelajar ni. Kalau dahulu, subjek-subjek yang mereka belajar ini adalah subjek yang dipelajari di universiti, di college, kan. Jadi hari ini ia dibelajar di kelas-kelas seperti ini, kan. Jadi cara pembelajaran kita adalah project based learning, kan, ataupun panggil PBL, kan, cara belajar melalui aktiviti. Jadi dengan aktiviti-aktiviti itu, secara tak langsung mereka belajar technical knowledge, teori knowledge itu berlaku secara buat suasa begitu. Dan kita pecahkan dia kepada berperingkat. Peringkat yang paling asas sekali maknanya dia guided project, ya, bersama dengan tutor, sama-sama buat. Jadi di situ dapat indikator pertama kefahaman mereka, iaitu mereka mahu dan mampu mengikuti, kan, walaupun ilmu teknologi itu ataupun kemahiran teknikal itu mungkin agak sukar, tapi bila buat sama-sama dengan tutor, dengan coach, so dia akan jadi lebih mudah. Masuk level yang kedua, kita akan kurangkan sikit guidance tu. Maknanya soalan ataupun projek yang diberi itu adalah panggil half cook, kan. Maksudnya kita bagi jawapan tapi dengan parameter yang sengaja ditukarkan ataupun sequence-nya, urutan yang sengaja ditukarkan. Jadi sebahagian saja guidance. Dan peringkat yang paling tinggi sekali dalam akademi ini, maknanya projek-projek itu adalah open project.
berdasarkan kreativiti dan pengalaman pelajar itu, mereka kena menyelesaikan projek-projek itu. Jadi kita project based learning. Kita sebenarnya banyak lagi nak ketahui apa yang ada dalam kelas drone sains komputer yang disediakan oleh Akademi DS ini, tapi kita perlu kembali berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi. Kita bercerita lagi mengenai kelas yang dianjurkan di Akademi DS di Seksyen 9 pagi ini, di mana kelas oleh Akademi DS menganjurkan kelas-kelas belajar drone, belajar sains komputer yang boleh disertai oleh kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar sekolah. Kita bersama dengan pengarah akademinya, Encik Ghazali. Tadi kita dah cerita apa yang disediakan dalam kelas ini, pembelajarannya semua. Dari segi usia yang boleh masuk dalam kelas ni siapa? Baik, Akademi Teknologi DS, kelas-kelas kita boleh disertai seawal umur 7 tahun ataupun di luar kita panggil darjah 1 dan ke atas, sehinggalah umur 17 untuk kategori kanak-kanak dan remaja. Dan untuk kategori dewasa, guru-guru pensyarah yang ingin mempelajari teknologi-teknologi baru yang boleh digunakan sebagai alat pembelajaran, alat untuk research dan sebagainya, juga kita laksanakanlah. Itu dari segi umur. Dan kalau kita cakap pasal belajar ketika cuti sekolah, tak ramai ibu bapa di luar sana yang mahu menghantar anak-anak pergi ke kelas. Adalah kan yang hantar, tapi masih juga ada yang samar-samar, yang sangsi. Bagaimana dengan Cik Ghazali melihat perkara ini? Baik, saya bagi pandangan saya. So, kalau ibu bapa yang sangsi kerana tidak yakin kemampuan anak, saya nak bagi tahu dekat sini bahawa akademi kita menyediakan modul-modul yang bermula daripada zero. Maknanya daripada kosong, belum tahu apa-apa, dan kita akan tambahkan kesukaran dia tu kan. Kata level tu sikit-sikit lah. Maknanya jangan risau untuk hantar anak untuk belajar teknologi. Ia satu kemahiran yang penting pada zaman ni kan. Jadi saya rasa ibu bapa perlu, sepatutnya perlu berlumba-lumba untuk menghantar. Betul. Sebabnya teknologi itu sudah pun datang kepada kita. Kita nak ataupun tak nak, dia dah datang. Anak yang lahir hari ini, lahir-lahir dah ada skrin. Lahir-lahir dah ada semua apps ni kan. Dah ada internet, dah ada depan mereka. Kalau ibu bapa masih lagi tidak bersedia, saya rasa itu adalah satu ancaman pula kepada anak itu satu hari nanti kan. Sebab mereka yang lain-lain sudah bermula dengan lebih awal. Jadi saya rasa ini adalah waktu dan masa yang sesuai sekali untuk mendedahkan anak-anak dengan kemahiran-kemahiran teknologi inilah. Bila kita cakap pasal kelas drone, kelas sains komputer, salah satu perkara ataupun perkara intipati yang penting dalam itu adalah coding. Dan apa beza kelas yang disediakan di sini dengan silibus coding yang diadakan disediakan di sekolah? Baik. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini fokus kami sangat menekankan hasil. Daripada hasil yang ataupun objektif yang ingin dicapai, itu baru diorang ada motivasi untuk capai dia. Kalau di sekolah, biasanya ada silibus-silibus coding yang asasnya sama dengan kita, tetapi dari segi kaedah pembelajaran, cara ia diprojekkan itu berbeza. Sebagai contoh, di sini kita ada kelas cipta aplikasi. Maknanya pelajar ini akhirnya akan menghasilkan aplikasi untuk mobile, untuk Android. Tapi
untuk mencapai itu mereka perlu buat coding-coding tertentu. Ha, dan ada banyak bahasa-bahasa programming yang ada kan, untuk mereka pelajari. Yang mana tetapi asasnya adalah tetap sama. Ha, dia mesti belajar flowchart, mesti belajar pseudocode, mesti belajar boolean, mesti belajar logic. Jadi konsep-konsep itu lebih ditekankan demi menyiapkan hasil yang ingin dicapai itu tadi. Itulah. Okey. Kita juga nak tahu kalau ibu bapa tu dah bersedia nak hantar anak-anak ke sini, apa sebenarnya persediaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak itu sebelum masuk ke kelas Akademi DS? Okey. Yang paling penting sekali untuk anak-anak ini bersedia adalah kemahiran menggunakan komputer. Sebab saya dapati terutama yang umur 7, 8, 9 tahun agak kurang dengan komputer, maknanya keyboard dengan mouse tu. Dia orang jarang guna sebab dia orang ni adalah generasi screen. Jadi bila pertama kali jumpa keyboard, dia agak kikuk sikit. Kalau nak bersedia dari sudut itu, bagus. Dan selain daripada itu, adalah bagus kalau dia explore channel-channel YouTube yang hari ini berjuta-juta video berkaitan dengan subjek yang kami ajar. Jadi daripada awal tu dia dah boleh sediakan diri dia tengok video. Jadi boleh prepare mentally apa yang akan dihadapi lah. Jadi dari situ juga sebenarnya dia dapat motivasi apa dia nak jadi, macam mana dia nak jadi apa. Saya rasa preparation, persediaan yang utama adalah diri tu nak belajar kan. Kemudian kalau dari segi teknikal, mungkin boleh berlatih guna keyboard dulu kan, sebab saya rasa itu yang paling kritikal. Kos untuk masuk kelas ni pula mesti kalau kat luar sana dah rasa macam best juga untuk bawa anak-anak kan. Bagaimana kosnya, apa yang kita boleh tahu, berapa hari kelas diadakan, begitu. Untuk harga program-program di sini, saya kira dia adalah harga yang market di luar sana bermula daripada kelas pertengahan ke atas boleh menyertailah. Kami juga ada program-program bersifat CSR, di mana kami berikan program itu pada harga percuma lah, untuk anak-anak ini merasai teknologi itu. Sebab saya kira mereka ini sudah ada genetik inovasi tu, tapi masalah yang berlaku adalah mereka tidak dapat akses kepada teknologi tu. Peralatan tu tidak dapat diakses. Jadi mereka kurang terdedah kepada perkara ini. Jadi Akademi DS buat program bersifat CSR ini percuma dengan niatnya untuk bagi pendedahan kepada mereka. Kemudian untuk mereka yang ingin pergi kelas secara serius, kita ada dua peringkat lagi, iaitu peringkat cuti sekolah. Jadi kita tidak ganggulah kelas yang sedia ada di sekolah. Jadi semasa cuti sekolah, sama ada Sabtu Ahad ataupun musim cuti sekolah, kita ada kelas bermula daripada pukul 9 pagi sampailah 5 petang. Pagi sampai petang, yang mana kita sediakan makan 3 kali sehari, kita sediakan pelbagai modul, kita bagi juga pelajar ini t-shirt eksklusif Akademi DS dan sijil, dan harganya adalah sekitar RM180 ke RM350 bergantung kepada jumlah hari yang mereka pergi. Dia lebih kurang macam hantar nursery juga kan. Tapi daripada tidak ada apa-apa aktiviti, kali ini dipenuhkan dengan pelbagai program-program bertemakan teknologi untuk menyediakan diorang masa hadapan. Itu menariknya. Kita nak tahu juga berapa lama Akademi DS ni dah beroperasi dan setakat ini prestasi pelajarannya bagaimana? Adakah ada yang telah dihantar masuk pertandingan ke selepas belajar di sini? Baik. Kami sudah bermula daripada tahun 2016 dan sudah mempunyai pelajar hampir 5,000 orang pelajar yang telah kami ajarkan, dan ada di kalangan mereka yang sudah kami hantarkan ke pertandingan di peringkat peringkat daerah sehinggalah ke peringkat dunia. Yang paling terkini adalah pertandingan WorldSkill, kemahiran-kemahiran dunia,
yang berlangsung di Kazan, Rusia, Adik Aiman Afiq, kita hantar dan telah memenangi pingat gangsa nombor 3 dunia lah. Selain daripada itu, kita juga hantar pelajar ke pertandingan-pertandingan robotik yang ada di yang dianjurkan di Malaysia lah, itu penglibatan mereka lah. Ya. Sebenarnya saya di kelas di Akademi DS ni ambil masa kelas drone ni, kita stop sekejap, kita hentikan kelas drone ni semata-mata untuk kita adakan temu bual ni. Tapi kita akan nak tanya lepas ni apa pandangan anak-anak yang hadir dekat sini, apa perasaan mereka, seronok ke tak. Jadi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Seperti yang saya katakan, sebenarnya di Akademi DS ni saya terpaksa hentikan kelas drone ni sementara bagi memberi laluan kepada interview ni, dan kita nak temu bual salah seorang peserta yang masuk ke dalam akademi ni. Adik Aidit, kalau boleh kamera ambil masa sikit, fokuskan pada Adik Aidit ni. Okey Adik, pertama kali ke masuk dalam kelas ni? Apa adik punya expectation, apa adik nak rasa belajar ke lepas ni rasa nak pegang drone sendiri? Rasa tu je, nak buat drone, nak pegang drone, nak kawal drone. Kalau lepas ni cikgu akan ajar mengenai coding, mengenai perkara teknikal. Okey tak? Okey. Okey. Itu sebenarnya keseronokan tu dah dapat, mereka tak sabar menunggu kerana hari ini hari pertama kelas drone ini diadakan untuk pelajar-pelajar di sini. Rasanya lebih kurang 10 orang. Cik Ghazali, masuk, boleh masuk ke kamera lah. Selepas mereka mengada belajar di kelas ni untuk masa dalam 2 hari ya kan. Apa lepas ni mungkin proses seterusnya? Okey. So pada 2 hari ni adalah 2 hari yang paling bermakna untuk diorang sebab mereka akan didedahkan dengan asas-asas drone, kemudian akan didedahkan dengan teknik-teknik kawalan drone. Jadi next mereka boleh explore lagi dengan drone-drone di luar sana. Kemudian kami juga ada kelas lanjutan, boleh teruskan kelas di Akademi DS kiranya mereka nak dapat lebih banyak lagi ilmu pengetahuan tentang drone, explore. Dan kalau sampai tahap tu, dia boleh buat servis drone mereka sendiri. Kalau kita nak cakap terperinci mengenai kelas-kelas yang diadakan, ini adalah satu kelas, iaitu kelas drone. Selain daripada ini, apa lagi, apa step-stepnya untuk hari ini misalnya? Okey, pada hari ini mereka akan pelajari yang pertama sekali pengenalan kepada teknologi UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Kemudian kita akan ajar sikit-sikit kawalan drone menggunakan first person view mode, first person FPV orang panggil. Kemudian mereka akan belajari coding, macam mana nak kawal drone menggunakan code. Ada dua jenis code, satu code block. Code block ni maknanya cara menghasilkan skrip script coding itu lebih mudah sikit. Pakai blok saja sebab penekanan yang utama adalah konsep dan proses-proses untuk menyiapkan kod. Kemudian yang kedua, mereka akan mula pelajari programming language yang lebih advance sikit seperti Python untuk kawalan drone ini. Jadi dia ada dua mode, satu kawalan manual, kemudian yang kedua adalah kawalan autonomous. Itu contohnya. Tadi Cik Ghazali ada cakap mengenai yang mereka ni akan diberikan satu task, kemudian mereka perlu selesaikan task tersebut. Ya, boleh kita detailkan, perincikan mengenai perkara boleh itu? So okey, so task yang mereka akan selesaikan, kita akan uji mereka macam mana nak kawal drone ni tanpa melihat drone dengan mata kasar. Jadi kita akan letak mereka di luar kelas dan mereka perlu kawal drone untuk melalui halangan-halangan yang kami akan sediakan, dan kita akan letakkan satu kod rahsia
di sebalik dinding dan mereka perlu dapatkan kod tu dan catat di kertas, dan itu kita akan bagi markah. Maknanya macam pertandingan lah. Dan dia melibatkan 2-3 orang. Akan ada seorang yang tukang kawal, akan ada seorang yang tukang tengok dekat mana posisi drone tu untuk dia communicate dengan berkomunikasi dengan pilot lah, drone pilot tu. Adakah itu akan mengambil masa lebih daripada satu hari untuk diajar? Dia akan pergi untuk yang mod itu untuk hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua kita akan uji pula kemahiran untuk buat programming pula. Jadi misi melalui obstacle landing pada tempat yang disediakan perlu dilaksanakan menggunakan coding-coding sahaja. Jadi dia perlu buka laptop, buat programming, berkomunikasi dengan drone menggunakan komputer, kemudian execute kod tu. Adakah mereka akan setiap seorang ini diberi satu drone untuk mereka? Yes, betul. Kita akan sediakan banyak drone hari ini dan setiap mereka akan merasai peluang mengawal drone masing-masing. Adakah ini akan dilakukan di luar ataupun hanya di dalam kelas? Drone yang kita sediakan ini memang khusus untuk indoor. Dan mereka boleh belajar bagaimana untuk mengawal drone itu di dalam bangunan. Dan untuk mereka yang zero, kita cakap zero knowledge lah, tak tahu mengenai drone atau tidak pernah melihat drone. Ada kanak-kanak lain yang masuk ke kelas dah tahu mengenai drone, mungkin level pengetahuan itu tidak sama. Bagaimana Akademi AS mengawal atau memantau mereka begini? Ya, betul. Jadi yang pertama sekali kita kawal tu dari sudut umur. Maknanya tidak boleh ada umur yang gap yang begitu jauh. Contohnya ada 7 tahun, ada 17 tahun. Jadi cara mengajar pun jadi berbeza. Jadi kita sediakan kelas ini bermula daripada tahap pengetahuan yang kita jangkakan zero lah, kosong. Jadi balance balik. Walaupun mereka yang mungkin sudah tahu, mungkin dia ada objektif lain yang dia nak capai. Contohnya cuti sekolah mereka boleh bersosial, sebab kebanyakan mereka yang explore teknologi ni jenis yang suka duduk bilik. Jadi bila dia datang ke kelas, dia dapat berjumpa dengan rakan-rakan yang sama minat dengan dia, dapat explore dan dia boleh tambahkan lagi knowledge dia. Boleh terus bertanya dengan coach kita, mungkin soalan-soalan yang lebih advance contohnya kan. Jadi coach boleh assist dia lah. Macam tu. Okey, satu kelas berapa orang biasanya KBS ambil dan berapa coach untuk setiap kelas diadakan? Bagi setiap 20 orang, bagi setiap 20 orang kita akan ada satu coach. Lebih 20 akan tambah lagi satu coach. Okey, kita pun sudah hampir ke penghujungnya. Terima kasih Cik Ghazali kerana sudi, dan mungkin kali terakhir kepada mereka yang di luar sana yang berminat nak masuk ke kelas Akademi DS ini, bagaimana mereka boleh masuk, pendaftaran di mana, maklumatnya di mana? Alright. Kami sentiasa update kami punya program-program di laman Sesawang Facebook. Facebook Akademi DS, boleh search Akademi DS di Facebook ataupun pergi ke academyds.my. Dalam tu semua program-program kami letakkan di situ dan boleh buat pendaftaran online terus di sanalah. Okey. Dan kosnya untuk awal tu katanya percuma. Mungkin boleh ulang mengenai kos itu juga. Okey, kami kerap kali mengadakan kelas-kelas percubaan. Percubaan selama 2 jam. Jadi anak-anak boleh datang ke tempat kita untuk explore teknologi secara percuma. Dan jadualnya boleh dilihat di kita punya laman web. Kemudian kami juga sediakan kata orang teknologi update, kemaskini teknologi kepada ibu bapa. Jadi ada satu sesi kami akan bentangkan kepada ibu bapa perkembangan teknologi yang terkini dan apa yang mereka boleh lakukan untuk masa depan anak-anak. Producer saya tanya mengenai masa pukul berapa start, ada tak, adakah fleksibel yang untuk kelas percubaan tu? Okey, kami biasanya memang dah setkan setiap bulan ada beberapa kali dan jadual itu perlu dilihat di laman web kita. Kita akan maklumkanlah. Biasanya sebelum cuti sekolah memang kita akan buat dan atas permintaan. Sekiranya ada permintaan daripada kumpulan-kumpulan sekolah untuk buat kelas percuma di sekolah, boleh hubungi kami. Boleh terus hubungi kami untuk kami susun untuk buat di sekolah pula. Boleh, tak ada masalah.
Itu tadi anda telah mendengar sedikit sebanyak apa yang dibawakan di Akademi DS ini, dan seperti yang kita katakan, teknologi drone, teknologi sains komputer dijangkakan akan memberi lebih daripada 100,000 peluang pekerjaan di masa hadapan. Dan kelas-kelas sebegini bukan sahaja memberi manfaat tetapi memberi keseronokan kepada anak-anak di luar sana. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ghazali sekali lagi kerana sudi bersama dengan Awani pagi menghentikan kelas ni untuk setengah jam demi interview kita atau temu bual kita ini. Dengan itu saya Jijik Ahmad, terima kasih kerana menonton. Salam hormat. Bye.